Pasca pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif, masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menggelar deklarasi damai kebangsaan menolak ajakan People Power. Ratusan masyarakat dari elemen TNI, Polri, dan sejumlah tokoh pemuda, pemuka adat, dan pejabat lain serta Bupati Pulang Pisau, Edi Pratowo, menghadiri acara deklarasi damai kebangsaan menolak aksi People Power. Masyarakat membacakan ikrar bersama yang berisikan menolak aksi People Power dan mendukung semua keputusan KPU terkait dengan hasil pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg. Usai berikrar, ratusan peserta melakukan deklarasi damai kebangsaan dan berdoa bersama agar semua tahapan pemilu 2019 berjalan dengan aman dan lancar.